Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, hormati sama pengguna jalan raya. Jadi berada di Yogyakarta ya. Jadi tadi dari Pal atau Tugu Jogja. Siang hari ini cuaca cerah, panas ya. Kerasa panasnya Jogja. Dia kangen dengan suasana Jogja seperti apa, seperti ini. Ya, lalu lintasnya ramai. Krido sono lurus, Lempuyangan lurus, oke. Jalan Jenderal Sudirman, KFC. Termasuk lurus. Jogja Theater Expo. Oke, sejuknya kalau pagi ya, pagi atau sore. Kalau siang ya seperti ini ya. Ya, kiri ya, menuju ke UGM. Meskipun banyak pohon, tapi pohonnya ini masih kecil-kecil gitu, jadi nggak kerasa gitu. Masih tetap terasa panasnya dibanding sejuknya karena pohonnya ya. Nanti kalau misalnya pohonnya udah besar-besar, udah rimbun atau rindang, mungkin nggak lebih bagus lagi ya, terasa gitu, sejuk gitu. Jalur alternatif Indraloka lurus. Itu rambunya juga tertutup pepohonan ya. Lurus, lurus itu masuk ke GM. Masuk ke GM. Pak, hati-hati sini ya. Jadi harus sabar. Gak ada rambunya beneran ya. Padahal padat. Universitas Gajah Mada. Kita masuk nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bismillah. Besar ya, Komlek UGM. Bersih ya. Bersih. Luas. Siapa yang nggak tahu UGM? Pak Jokowi ya dari sini ya. Kiri. Satu jalur jadi nggak bisa ke sana. Fakultas budaya. Ini sih nanya kalau pagi apa sore ini sejuk. Masjid Kampus UGM. Tuh. Mamang ojol
kering musim kemarau, udah lama nggak hujan ya di Cateng maupun di Jogja ya. Lama nggak hujan. Untuk area parkir kuliner kanan bagus ya, jadi parkirnya itu nggak sembarangan, asal di pinggir jalan itu ada disediakan tempat khusus ya. Untuk parkir kiri, semoga yang nanti ingin kuliah di UGM bisa daftar dan bisa masuk di sini ya. Kita doain gitu. Fakultas Teknologi Pertanian sebelah kanan ini, adem kampusnya, sudah dibangun lagi ya. Oke, mungkin sekian dulu videonya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Dari Komplek Kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan Fakultas Kehutanan, parkir penuh, parkirnya sini ya, khusus motor sendiri. Terima kasih.